Selamat siang, Om Swastiastu. Pemirsa, tim Inmas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau saat ini berada di Hotel Windstar Pekanbaru dalam rangka mengikuti silaturahmi Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu seprovinsi Riau yang dimulai sejak tanggal 19 Agustus 2018. Acara yang berlangsung selama 3 hari, tanggal 19 sampai dengan 21 Agustus 2018, dibuka oleh Pembimas Hindu Nengah Sujati SAG dengan mengundang pengurus pasraman yang ada di 5 kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Dirjen Bimas Buddha Ike Tutwitnya menyampaikan ada 3 jenis pasraman. Pertama, pasraman yang menyelenggarakan pendidikan agama di sekolah umum. Kedua, pasraman minggu yang diselenggarakan setiap hari libur yang banyak ditemui di daerah Bali. Dan yang ketiga, penyelenggaraan pendidikan agama yang dilakukan di pasraman sesuai dengan PMA 56 tahun 2014. Pertama, ini ada 3 jenis pasraman sebenarnya. Pertama, yang dimaksud pasraman itu adalah pasraman yang menyelenggarakan pendidikan agama di sekolah umum. Nah, ini terutama ada di luar Bali. Di luar Bali itu guru, tidak di setiap sekolah itu ada guru agama. Karena itu diadakanlah pasraman untuk menyelenggarakan pendidikan agama di sekolah umum. Jadi ini di sekolah umum, pendidikan agama. Yang kedua, yang juga disebut pasraman itu adalah pasraman minggu yang ada lebih banyak di Bali. Pendidikan pasraman ini dibiayai oleh Pemda. Pemda Bali yang membiayai, dan ini adalah menyelenggarakan pendidikan agama dan keterampilan berupa muatan lokal. Dan yang ketiga adalah pasraman yang kita bicarakan tadi, adalah pasraman yang berdasarkan PMA 56 tahun 2014. Pasraman ini terdiri dari pasraman formal dan non-formal. Pasraman formalnya terdiri dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, itu Mahavidya yang perguruan tinggi. Nah, yang non-formalnya itu dalam bentuk pasraman atau pesantian, dan itu menyelenggarakan pendidikan untuk membaca kitab-kitab agama, dan usianya tidak dibatas orang tua dan sebagainya, itu non-formal. Tetapi kita tetap memperlakukan non-formal ini sebagai mana mestinya yang formal. Kita juga beri artinya kedua-duanya, baik non formal maupun baik formal maupun non formal, kita beri bantuan itu. Jadi sampai sekarang baik di Indonesia ada yang PMA, pasraman berdasarkan PMA 56 tahun 2014 itu ada 60 di seluruh Indonesia. Sedangkan pasraman yang menyelenggarakan pendidikan agama di sekolah umum itu ada 2.600 di seluruh Indonesia. Jadi perkembangan asrama di Indonesia sebenarnya untuk pasraman PMA 56 ini terus kita pacu supaya meningkat. Ya, kita tahun ini memang kita targetkan 60, ya, sudah ada 60. Dan tahun-tahun ke depan tuh kita ingin targetkan supaya dia mencapai sampai 300 pasraman. Kalau sudah mencapai 300 pasraman, berarti dia bisa mempengaruhi struktur di Dirjen Bimbingan Masyarakat Hindu. Karena sekarang strukturnya itu kan sudah dibicarakan oleh Menteri Reformasi dan Birokrasi. Ya, saya kira itu yang besar. Sementara itu, Pembimas Hindu Nengah Sujati SAG menyampaikan, guru yang berkualitas akan menghasilkan murid dengan kualitas yang baik. Berdasarkan PMA 56 tahun 2014 tentang pendidikan keagamaan Hindu untuk membangun pasraman formal setara tingkat SD yang disebut dengan Adi Widya Pasraman, tingkat SMP yang disebut dengan Madya Mahavidya Pasraman, dan tingkat SMA disebut dengan Utama Widya Pasraman. Bimas Hindu wajib melakukan pembinaan terhadap pengurus pasraman yang ada di Provinsi Riau.
untuk meningkatkan peran Pasraman sebagai lembaga pendidikan non formal di kota-kota besar. Lembaga Pasraman ini sangat dibutuhkan karena belum tentu setiap sekolah memiliki guru agama Hindu. Untuk itu penting bagi Pasraman menyediakan guru dan pendidikan yang mampu memberikan metode yang tepat dan sehingga ilmu yang ditransfer kepada siswa maupun siswa mampu diterima. Ini merupakan hal yang terpenting karena kualitas lembaga Pasraman akan dilihat dari kecerdasan para siswanya sejauh mana mereka mampu menyerapkan materi yang diberikan oleh lembaga Pasraman. Menjadi murid Pasraman menjadi guru yang berkualitas akan menghasilkan murid-murid dengan kualitas yang baik. Inilah tujuan pembinaan pengurus Pasraman se-Provinsi Riau. Kian dan terima kasih. Ditambahkan oleh Kawit SAG selaku Ketua Panitia, ada 40 peserta yang mengikuti pembinaan pengurus Pasraman se-Provinsi Riau. Beliau berpesan semoga kegiatan ini mendatangkan manfaat bagi para pengurus Pasraman agar lebih aktif lagi dalam memberi terobosan baru bagi anak didik dalam mengajar sehingga ajaran agama Hindu bisa berkembang. Jumlah peserta kami dalam kegiatan ini 40 orang terdiri dari beberapa kabupaten yang ada Pasraman. Ya, untuk ini samping itu narasumber itu ada 6 dari pusat, satu orang yaitu Bapak Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, dari provinsi yaitu Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Bapak Dr. Andes Ahmad Subarti MA, lalu dari kantor lagi Bapak Kasubag Keuangan dan Perencanaan Bapak H. Mulyadi, dan samping itu juga Ibu Pembi Mas Hindu juga sebagai narasumber, dan dari lembaga itu dari Parisade dan Ketua Yayasan Saraswati. Ya, maka untuk itu mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini bisa bermanfaat bagi umat Hindu yang ada di daerah-daerah maupun di wilayah Provinsi Riau. Demikian info Kemenag hari ini. Seluruh tim Inmas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau yang bekerja pada siang hari ini mohon undur diri. Selamat siang, Om Swastiastu. Tutulah